Balita na eh. Memang ada hewan kurban yang kita dari warga yang mempercayakan musola kita gitu. Jadi ya kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana supaya ini berjalan dengan lancar. Ada berapa hewan Pak yang dipotong Pak hari ini Pak? Sementara ini sapi 3. Kambing sebenarnya ada 10 tapi yang baru masuk baru 8. Oh, oke. Okay. Kalau untuk tempatnya sendiri Pak bisa dijelaskan Pak? Kenapa ini di pinggir rel? Ini karena ya mungkin kondisi ya, jadi situasi dan kondisi seperti ini. Karena memang sudah tradisi dari pada Masjid Al Barokah yang gede ini, korbannya bisa belasan ini, nanti belasan ekor sapi. Itu pun nanti juga di rel. Oh di sini juga? Di belasan loh. Oh gitu. Sudah berarti biasa begitu, iya itu sudah tradisi tahun menahun ini. Oh ini sudah bertahun-tahun ya Pak ya? Sudah bertahun-tahun. Oh, ini apakah karena keterbatasan lahan Pak di? Iya. Terus terang aja keterbatasan lahan. Oh, dan ini kan ruang-ruang ya agak terbuka sebenarnya. Ya, ini ya seperti ini. Iya. Setiap tahun seperti ini. Oke. Okay. Pernah ada ngajuin ke Pemkot atau pemerintah Pak untuk mengenai apa? Untuk lahan. Oh, belum. Atau apa? Oh, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oh, okay. Pak, ini dari panitia atau warga setempat bagaimana mengantisipasi ini kan karena di pinggir rel, Pak? Oh. Ya ini sebenarnya kita nih udah paham ya jadwal kereta ini sudah paham. Mungkin yang rel 11 sana tuh keretanya dari sana. Ini biasa begini. Kadang-kadang memang ini ya alhamdulillah dari security dari PCK sendiri sudah menyediakan kan datang dengan sendirinya karena terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!